to the countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Ayo sing, Dairul. Okay, hi. Hi semua. Guru, ibu bapa dan anak-anak pelajar sekalian. Okay, selamat datang ke Pusat Tuition Academy YouTuber, usaha sama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Okay. Bermula percuma, selamanya percuma. Okay, sebelum kita mulakan kelas, mari kita sama-sama berdoa mengikut kepercayaan masing-masing. Baiklah, apa khabar adik-adik semua? Okay, harap semua berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. Okay, cikgu percaya adik-adik tidak sabar untuk meneruskan kelas pada kali ini. Okay, sebelum itu saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya adalah Cikgu Meriku, selaku moderator pada tengah hari ini. Ya, okay. Jadi pada petang ini kita bersiaran secara langsung daripada channel Teacher Rita, okay? Jadi siapa yang belum subscribe channel ini, silalah tekan butang subscribe sebagai sokongan kepada Teacher Rita, okay? So rasanya semua pelajar-pelajar sudah mengenali beliau, okay? Tapi saya memperkenalkan beliau. Nama sebenar beliau adalah Cikgu Rita Bahan, okay, yang berkhidmat di Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu, Sabah. Okay, hari ini kita akan belajar subjek Sains Sukan, okay, ulang kaji siri 9, dan kelas ini akan berlangsung selama 1 jam. Okay, sebelum kita teruskan kelas kita, Cikgu ingin ingatkan semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen untuk menggunakan bahasa dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Okay, jadi saya yakin murid-murid tidak sabar lagi, okay, untuk belajar pada hari ini. Sila fokus kepada isi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Teacher Rita. Okay, semoga kelas kita pada hari ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar. Okay, sebelum saya serahkan kelas ini kepada Teacher Rita, saya ingin membacakan kod yang pertama untuk kali ini. Okey. Wow, jadi saya awal. Okey, yang mesti. Okey. Takut lupa. Okey, jadi kod yang pertama seperti biasa E. Okey. E untuk Sains Sukan. Ya, E ya, untuk Sains Sukan. Dan nombor pertama, okey, nombor pertama yang bertuah ialah nombor 7. Okey, nombor 7. Okey. So, sila pastikan anda menonton sehingga ke hujung siaran untuk mendapat kod kelas yang lengkap untuk mendapatkan mata kredit anda. Dan jangan lupa di akhir siaran ini ada link sijil akan diberikan di ruangan komen. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya ingin serahkan kelas ini kepada Teacher Rita. Dipersilakan. Thank you. Kepada moderator kita Cikgu Meriku yang telah bersiaran semalam ya untuk subjek geografi STPM. Jadi anda memang sangat rugilah kerana tertinggal kelasnya semalam. Walau bagaimanapun anda boleh menonton semula siaran ulangan dari channel Cikgu Meriku ataupun melalui portal Akademi YouTuber. Dan juga terima kasih kepada kontrol host bertugas yang membantu saya pada tengah hari ini, Cikgu Kombura dari SMK Tambunan Sabah, mengajar pengajian am yang akan bersiaran untuk subjek pengajian am
tidak lama lagi, rasa-rasanya dia akan masuk untuk kelas semester 3 nih. Dan juga tidak ketinggalan juga rakan setia Ticerita Cigu Aini dari channel KMK. Dia akan bersiaran esok kah? Dia punya masa sudah tukar sepatunya kemarin, tetapi esok dia akan bersiaran pada pukul 3:30 petang. Dan ada seorang rakan lagi Ticerita hari ini, dia tidak dapat bersama dengan Ticerita karena dia ada kelas hari ini. Dan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang setia bersama Ticerita, Enciaing, Ethan, kepada Cikgu Uci juga ada datang menyapa. Ya. Terima kasih Cikgu Uci, Alia, terima kasih Alia karena hadir, Belviana, dan jangan lupa panggil lagi rakan-rakan Anda yang lain untuk masuk kelas Ticerita hari ini sebab kelas kali ini Ticerita lupa war-warkan, tidak disebarluaskan, jadi terlupa pula. Jadi mohon supaya Anda semua yang berada dalam talian ini yang membantu Ticerita untuk kongsikan kepada rakan-rakan Anda. Oke, saya akan sharekan screen saya dan mohon respon sekiranya Anda boleh melihat screen ini dalam paparan slide Anda ya. Oke, nampakkah tuah? Mohon respon ya kalau nampak ya. Nampak, nampak. Okay. Ya, boleh nampak. Nampak jelas. Alright. Ada maksud-maksud tertentu dalam setiap gambar yang ada di dalam slide pertama ini. Colorful kan, tapi gambar yang pertama 15 hari, 15 days to go. Ini ialah kita ada 15 hari lagi sebelum Anda duduk atau masuk ke Dewan Peperiksaan untuk kertas 966 Palang 2 Sains Sukan dan juga geografi kalau tak silap saya Cikgu Meriku yaitu ya. Sebelah petang. 15 hari ada dekat sudah tu. Dan pukul kalau Sains Sukan ini dia masa pada pukul 11 hingga 12:30 geografi pada pukul 2 petang. Okay, ada kata-kata di sini yang saya sangat suka. Failure doesn't mean the game is over. Jadi kalau sebelum ini kamu sudah duduk semester 1, kamu rasa kamu fail ataupun trial exam kamu pun tidak begitu menggembirakan kamu, doesn't mean that the game is over. It means try again with experience. Jadi itulah pengalaman Anda sebab bukan semua orang berjaya dengan percobaan sekali. Beribu-ribu kali orang berjaya. Macam Thomas Edison mencipta lampu-lampu kita yang cerah-cerah semua ni, dia mengalami kegagalan beribu kali. Okay? Dan ini yang kita maulah untuk semester 2 ini, a journey to the stars. Kita mau, kita dapat A. Semua mesti dapat A kan? Dan okay, saya ingin keluarkan juga slide ini. Sudahkah Anda install aplikasi Apps Academy YouTuber dalam handphone Anda? Kalau belum sila masuk ke Play Store, Google Play Store dan install Apps Academy YouTuber. Ada dia punya simbol ini ya. Dan selepas Anda install, jangan lupa pula tekan 1, 2, 3, 4, 5 bintang. Terima kasih kepada Anda semua yang sudah pun menginstal ataupun memuat turun dan telah memberikan undian 5 bintang kepada Apps Academy YouTuber. Thank you atas sokongan Anda. Dan hari ini saya ingin perkenalkan kepada Anda, ini adalah channel-channel rakan-rakan sekonti saya hari ini, tapi Cikgu MJ hari ini pun tidak berada dalam talian karena taliannya tidak berapa baik. Cikgu Zalina juga, Cikgu Aini, ini saluran Cikgu Aini yang memaparkan pelbagai saluran ataupun mata pelajaran KMK, bola jaring dan juga peperiksaan. Cikgu Kembura, sudah kamu masuk kah? Di sini ada banyak cerita-cerita berkaitan dengan cerita klasik kan Cikgu Kembura? Seronok daripada mata pelajaran pengajian. Ya, seronok. Saya selalu belajar bahasa dusun.
Cikgu Kembura. Iya, and then jangan lupa juga berkunjung ke channel Cikgu Meriku channel. Ya, itu banyak Meriku juga. Yang juga ini dia ni di sini. Dan juga Cikgu Nur Shima untuk saluran bahasa Melayu dan channel Ticerita. Lah kan, kena masuk juga lah kan channel Ticerita. Dan tekanlah itu butang subscribe, pastikan dia sudah jadi kelabu macam ni. Sebab menekan itu percuma. Dan sebenarnya itu adalah penghargaan anda untuk kami yang menghasilkan video-video dan juga bersiaran memberikan tuition kepada anda secara percuma. Oke, dan seterusnya jangan lupa siaran-siaran untuk subjek tingkatan 6 yang mana ini adalah cikgu-cikgu ataupun pensyarah anda yang sudah pun bersiaran. Dan untuk mengetahui jadual-jadual bersiaran mereka yang terkini, anda kena masuk ke portal ini dan lihatlah jadual yang terkini di portal Akademi YouTuber. Oke, hari ini Ticerita masuk. Ini dia. Sebenarnya ini adalah kali ketiga Ticerita mengajar secara percuma topik sistem rangka. Tetapi dalam aspek yang berbeza lah. Yang sebelum ini pada bulan Februari, saya Ticerita telah mengajar secara keseluruhan tentang sistem rangka. Pada bulan Jun, Ticerita telah mengajar tentang sendi, yaitu satu objektif pembelajaran lagi. Dan hari ini kita akan mengulang kaji ya untuk sistem rangka. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya objektif yang perlu dicapai di dalam bab 6.4 ini. Kejap, oops, sorry. Kejap, saya kena aktifkan dulu saya punya pen. Ah. Mana sudah tuh pen saya nih? Hello pen, tolonglah masuk alam dengan Ticerita. Ah, tengok, tidak mau keluar nih. Mana dia nih? Alamak, tidak mau keluar toh pen Ticerita. Tidak apalah dulu. Oke, ini ialah mengenal pasti komponen sistem rangka yang mana sudah pun diajar, memperlihatkan fungsi sistem rangka juga sudah diajar dan juga gangguan toh Ticerita. Gangguan teknikal. Gangguan teknikal. Tahu fungsi sistem rangka, mengklasifikasikan tulang mengikut bentuk juga sudah diajar, sudah ada dalam video tuition percuma sebelum ini ya, yaitu bersiaran pada bulan Februari yang lepas Ticerita sudah bersiaran untuk topik ini. Dan keperluan asas untuk pertumbuhan dan kesehatan tulang, hari ini saya akan sentuh sekali lagi bahagian ini. Dan yang kelima ini, lokasi tulang pun sudah menjalankan aktiviti membezakan jenis sendi berdasarkan fungsi dan struktur pun sudah. Kita sudah bersiaran secara langsung pada bulan Jun yang lepas untuk topik objektif yang ini. Dan juga membezakan sendi synovial berdasarkan pergerakannya juga sudah. Kita akan ulang kaji dulu. Saya nampak dalam talian ada 28 orang yang berada dalam talian sekarang. Anda melihat gambar aja ini. Kita masihkah kau ingat nama-nama tulang yang dinomborkan dalam raja ini? Okey, anda boleh menulis nombor satu tulang apa, nombor dua tulang apa ya. Saya bagi peluang untuk anda tulis di dalam ruang komen. Satu, kalau boleh yang paling lengkap lah, yang selengkap yang boleh anda boleh namakan atau labelkan tulang-tulang yang bernombor 1 hingga 23 ini. Okey, saya lihat dalam talian ada Ethan, ada
Chiaying, ada Alia, yang lain itu mungkin masih diam-diam lagi kan, belum lagi muncul dalam ruang komen. Silalah, bolehlah sekarang tulis di dalam ruang komen dan namakan tulang-tulang ini. Okey, saya menanti anda. Marta Uding kata, Marta Uding, Aris kata, nombor satu ialah tengkorak. Wow. Okey, ada lagi kah? Teacher Rita, saya ya. Ada pertanyaan. Bolehkah? Boleh. Ini tengkorak ni ada 23 level ni. Maksudnya manusia itu mempunyai 23 tulang kah? Wah, Cikgu Mary, kalau 23 tidak cukup kita bergerak, Cikgu Mary. Kita ada 206 tulang. 206 tulang. Okay, so 200 lebih ya. Maksudnya ini hanya sebahagian sahaja. Suku sahaja yang itu tidak sampai pun kan, mungkin 10% sahaja kan. Nol nata kata premium. Okay, ada lagi kah? Wah, hai Nonoy, selamat bergabung dengan Teacher Rita tengah hari ini. Tahniah kerana sudah pun melengkapkan dua kaki menjejak ke universiti. Sudah mendaftarkah Nonoy? Nurul Natasha? Cikgu Lulu kata dia lupa sudah alamat Cikgu Lulu, dia lupa. Okey, Zarifah kata 11 ialah radius, 12 ialah ulna. Oshuel kata nombor satu itu kranium. Nazri Sabri humerus nombor 7. Kita tengok ya. Wow, ramai sudah ni. Ethan kata nombor 1 iskal. Okey, scapula nombor 4 Zarifa, and then nombor 2 mandible Nurul Natasha, Makta 17 fema. Okey, ada lagi kah yang lain? Velviana 17 fema. Ada lagi? Banyak macam, lagi tu ada dua macam fema je saya faham ni. Teacher Rita. Kita ada pelbagai nama tulang kan? Ya, sebab itu ada dalam sejarah. Ada, oh, okey. Zarifa Aisyah kata nombor 3 vertebra cervix, 18 patella. Oshuel kenapa main delete tu Oshuel? Ethan 4 clavicle and then 7 humerus. Okey. Nurhanisha kata 14 carpals. 15 metacarpal, 16 phalanx. Lee Simon, hai, saya dah lupa semua tentang sains. Mesti adalah satu sikit tu Lee Simon. Terima kasih kerana hadir. Ethan, nombor 8 ribs. Okay. Zarifa, nombor 10 ialah vertebra. Okay. Oshuel, 18 patella. Ada sudahkah yang sebut nombor 20? Macam belum ya ada kan yang sebut nombor belum 20. Belum ada. Dekat ini tiada. Belum ada. 13 pelvic. Okey, ada sudah yang sebut 13 pelvic. Nombor 9 ada sudah yang sebut nombor 9? 19. Nombor 9 pun tiada. Ni, ada 20 ni. 20 ada orang Nazri kata 20. Yeah, ada sudah yang sebut 20. Kita tunggu siapa yang boleh menyebut nombor 9 itu. Nombor 9. 9 belum ada. 10 ada. Oshuel nombor 5 sternum. Okey, nombor 6? Nombor 5 sternum kah, betul kah Oshuel? Lihat betul-betul tahu Oshuel. Sempat cari buku tengok, ni, buka buku, cari jawapan. Ditenung dulu. Mungkin dia tersilap tu. 22 metatarsals, kata Marta Uding. Ethan kata 17 fema. Okey, mau tahu nombor 5, nombor 6, nombor 9. Adakah yang sebut nombor 5, nombor 6, nombor 9? Kita tengok. Okay. Cari-cari dalam buku. Tarsal 22, metatarsal 23. Nombor 6 ada. Nombor 6 sternum. Ada sudah yang menjawab nombor 6 sternum. Ethan 11 radius 12 ulna. Nombor 23 pun ada sudah yang sebut. Phalanges. Ada sudah kan?
Oke, mari kita tunjukkan. Betulkah pilihan Anda? Saya mau Oswell lihat betul-betul. Ya, 65 itu bukan sternum ya, Oswell. Sebab 65 itu dia tunjuk, tengok, dia tunjuk. Ups. Kenapa Bapen saya hari ini tidak menunjuk, tidak mesra alam ini? Hari ini dia tidak mesra alam. Kita lihat 65 ini dia tunjuk sini, Oswell. Adakah ini sternum? Sebenarnya 6 ini yang menunjuk kepada sternum. Oke, kita lihat adakah betul. Kebiasaannya ramai calon atau pelajar yang tersilap dengan 11 dan 12. 11 ini ialah radius dan 12 ini ulna. Macam mana kita bezakan? Yang bersambung dengan ibu jari itu, bersambung dengan ibu jari ialah radius. Yang bersambung dengan jari kelingking itu ulna. Oke. Betul-betul kan? Hebat mereka kan si Gululu? Oke, kita radius lihat lagi. Ulna. Yang ini pula ialah masihkah kau ingat? Komponen sistem rangka terdiri daripada 4. Salah satunya ialah tulang. Tapi yang kedua dan ketiga dan keempat ini apa ya? Apa dia komponen tulang? Ini sudah diajar pada bulan Februari yang lepas tau. Jadi kita lihat. Nomor satu apa? Komponen sistem rangka terdiri daripada 4 ya. Satu sudah disebut tulang. Oke, nomor dua, nomor tiga, nomor empat itu apa? Alia Ameran kata tendon. Tendon lagi. Rawan kata Ethan. Lagi. Kita tengok lagi. Sebab saya tidak tulis, teacher Rita tidak tulis tahu jawapan di sini. Sebab ini adalah soalan yang paling mudah tetapi pernah keluar dalam soalan. Dia tanya yang basic-basic ini. Nurhanisha kata tualang. Bukan tualang, itu kalau tualang tuh saudagar baru dari Kuala Lumpur. Saudagar besar dari Kuala Lumpur. Ini wilayah tualang ke apa? Iya, wilayah tualang. Tulang, tendon, sendi, ligamen. Ada tanda soal pula, Ethan, ya. Oke, sebenarnya saya ingin sebut di sini kalau dalam teacher Rita merujuk kepada buku Ellen dan Meriem ya, di mana dalam buku itu dia menyebutkan 4 komponen sistem rangka yang terdiri daripada tulang, sendi, ligamen dan cartilage ataupun rawan. Jadi tendon itu dia masukkan di dalam sistem otot rangka. Sebab tendon itu adalah hujung otot yang melekat kepada tulang. Jadi komponen sistem rangka tulang, ligamen, sendi dan cartilage ataupun rawan seperti yang disebut oleh Ethan. Wah, tahniah Anda semua masih ingat lagi. Cuma ada tadi jawapan Alia katanya itu ialah tendon. Kita masukkan komponen tendon, struktur tendon itu ke dalam komponen di dalam sistem otot rangka. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ketiga. Ya, ini ialah satu, si Gululu kata satu sejak dia betul. Sendi sejak. Oke, sekarang pula ialah struktur tulang panjang kita. Ini ialah struktur tulang panjang kita yang terdiri daripada beberapa bahagian dan beberapa struktur. Coba Anda sebutkan E itu apa, B itu apa. Sebab ini sebenarnya sudah diajar pada bulan Jun yang lepas dalam tuition online percuma teacher Rita juga. Cuma hari ini kita ulang balik. Sebab apa? Struktur tulang panjang ini macam agak lama sudah tidak timbul dalam soalan STPM. Jadi kita coba ulang kaji sekali lagi ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Apakah mereka ini?
Alamak, Ethan kata lupa ingat. Macam mana ni? Mau 15 hari to go. 15 days to go, tau? Okay, cuba. A ialah apa? B, C. Apa dia? Kita tunggu dulu. Nurul Natasha kata A ialah epiphysis. Macam menyoal saya pula. Epiphysis, kemam. Betul kan ni epiphysis ni? Aduhai. Okay. Lee Simon. Okay, tak lama lagi 15 hari. Betul kan? 15 days to go. Ada 2 minggu lagi mereka akan ke college. Sebenarnya 10 hari lah. Sebab 5 hari kan PDP yang Sabtu Ahad itu. Kalau mereka join juga kelas tuition percuma yang dikendalikan, diberikan secara percuma oleh Academy YouTuber, okay, maknanya mereka cukup juga 15 hari. Okay, B ialah diaphysis. Yang lain, kenapa yang lain tiba-tiba terdiam bila melihat struktur tulang panjang ini? Masih mau ingat kali. Aku menaruhkan tulang nih. Jauh lagi sampai ini sebab mau menyeberang Laut Cina Selatan lagi. Okay, yellow marrow bone. Wah, masih bagus lah ingatan Nurul Natasha ni. Nonoi bagus ah, Noi. Boleh boleh join masuk konti ni. Lagi yang lain tiba-tiba terdiam. J ialah cartilage. Ya, J ialah cartilage. Okay. Apa lagi yang lain? Hello Alia, where are you? Hanisha kata dah lupa lah pula. Nazri kata J ialah capitulum. J capitulum. Ayah, dah lupa. Zarifah kata, I ialah periosteum. Ethan, A, epiphysis, B, diaphysis, C, epiphysis. Jadi macam mana kita mau beza A dengan C tu? Kalau dua-dua epiphysis kan? Okay, adalah tu. Okay, yang lain lagi. Silakan yang lain. Alia, where are you Alia? Dan juga yang lain-lain itu jawapan. Para mana sudah si para? Ethan sudah tadi ya. Ethan sudah menjawab pula tadi. Bel, mana si Belviana? Diam-diam pula si Belviana. Nah. Okey, jom kita lihat berapa apakah? Itu dia. Kita lihat E, memang betul dia epiphysis. Ini epiphysis, kan? Epiphysis, B diaphysis, C epiphysis. Tetapi ini kita sebut sebagai proximal. C itu distal. Apa beza proximal dengan distal? Proximal ialah dekat dengan pusat tubuh kita. Contoh kalau kita punya tapak tangan ini, daripada pergelangan di sini, nampakkah? Mana? Nampak. Okay. Pergelangan di sini dengan, ujung jari saya di sini. Ini proximal, ini distal. Sebab dia jauh daripada pusat tubuh. Jadi begitulah caranya kita mau tahu epiphysis proximal dengan distal. Maknanya ini ialah dekat dengan tubuh kita. Kalaulah ini kalaulah gambar rajak tulang ini adalah tulang ulna kita, maknanya E itu adalah sini dan C itu di sini. Distal. Cikgu Rita, dia tidak nampak lah. Itu tangan tidak kelihatan. Lama. Okey. Tidak nampak ya. Kalau begini nampakkah? Ya nampak. Iya, kalau macam ni maknanya E itu di sini.
E itu ialah proximal epiphysis, dan C itu semakin jauh dari pusat tubuh, ini kita sebut sebagai epiphysis distal. Distal itu jauh. And then B ialah diaphysis, betul. I tadi, jawapan siapa tadi? I itu betul, yaitu periosteum. Dan H tadi, yellow marrow bone, ataupun Anda boleh tulis juga sum-sum tulang kuning. Sebab dia ada dua, sum-sum tulang merah pun ada di kawasan sini. Okay, cerita, izinkan saya mencela, kita akan berehat sebentar lagi. Oke, okay. Selepas iklan ini saya akan bacakan code kelas yang seterusnya. Jadi stay tune. Wow, iklan baru. Okay, ada iklan baru. Ya, iklan baru. Academy YouTuber. Jadi jangan lupa ke Google Play Store dan install kamu punya apps Academy YouTuber. Ya, okay, betul. Boleh kita sambung ataupun mau bagi code sebelum itu? Ya, saya nak bagi code. Okay, sebelum saya berikan masa ini kepada Teacher Rita. Okay, code yang seterusnya saya ingin bacakan dua. Okay, dua. Yaitu 6, okey? 6 dan 3, okey? 6 dan 3. Okey, okay. Saya serahkan kembali kepada Teacher Rita. Alright, saya nampak ada soalan Oswald di situ tadi. Kalau lupa tulis proximal, maknanya dia hanya tulis epiphysis sahaja kan? Begitu kan maksud si Oswald tu kan? Contohnya di bahagian C ini ataupun di bahagian E tadi kamu hanya tulis epiphysis. Jadi boleh diterima. Dia masih ada marka ya. Okey, lepas tu kita lihat lagi struktur ini ya. Okey, pen saya ni pun kalau saya tidak mengajar dia okey pula. Bila saya mengajarkan dia pandai hilanglah pula. Okey. D ini bahagian D ini ialah articular cartilage ataupun kita boleh tulis juga cartilage ataupun rawan. Boleh juga anda tulis rawan. And then kita nampak ada garisan di sini, ini garisana, ini macam ada satu plate di sini. Ini kita sebut sebagai garisan epiphysis ataupun ada juga yang sebut ini sebagai plate
epiphysis. Oke, plate epiphysis ini dia ada di epiphysis proximal dan ada juga di epiphysis distal di sini ya. Dan untuk makluman Anda, disinilah sebenarnya tulang kita ini memanjang ataupun melalui proses pembesaran secara longitudinal ataupun menegaklakan. Begitu, dia akan memanjang. Jadi secara kita sebut sebagai longitudinal lah. Begitulah dia. Jadilah panjang kita punya tulang. Dari mana? Dari plate epiphysis. Selain daripada itu, tulang kita juga ini sebenarnya melalui proses tumbesaran ataupun memanjang secara diameter. Begitu. Di sini. Jadi dia melebarlah kan? Dia jadi melebar tulang kita. Jadi kalau ditanya soalan dia bagaimana proses yang berlaku dalam tumbesaran tulang, dia boleh secara longitudinal atau memanjang secara menegak ataupun secara diameter ataupun secara melintang begini. Oke. Okay. And then kita ada satu ruang kosong lagi di F. Oke, okay, mana sudah pen aku? Halo, halo. Oke, okay, sini kan? Ini ruang kosong kan? Ini kita sebut sebagai cavity medullary. Cavity medullary. Oke, okay, dan kemudian ini adalah tulang-tulang yang padat. Yang paling keras punya tulang nih, G. Dan kita ada I tadi, periosteum. Periosteum ini dia melekat dengan tulang kita melalui satu fibrous yang disebut sebagai Sharpie's fiber. Sharpie's, jadi dia melekatlah. And then apa lagi yang belum disebut nih? Oke, okay, periosteum sudah. Oke, okay, sum-sum tulang pun sudah. Sebab di sinilah akan berlaku proses penghasilan sel-sel darah. Jadi untuk tulang Anda membesar itu sebenarnya dia perlukan tiga perkara utama. Jadi nanti mana tahu kan ada dalam soalan keluar kan. So kita punya tulang ini dia perlukan vitamin D, dia juga perlukan mineral dan dia juga perlukan hormon untuk membesar. Kalau tidak cukup ini, maka tidak cukup lengkaplah kita punya tulang membesar. Jadi adalah yang pendek-pendek tagap, adalah yang jadi kerdil, kan? Adalah yang jadi akromegali sebab rembesan hormon dia tidak normal ataupun karena ada yang mengalami penyakit tulang rapuh karena apa dia punya vitamin tidak cukup. Ini dalam kumpulan kita sebut sebagai makanan. Apa yang kita makan. Oke, okay. Yang ini pula ialah dalam kumpulan mineral. Jadi mineral ini selain daripada kalsium, fosforus, ada lagi potasium juga ada. And then vitamin D, selain vitamin D, kita perlu juga yang lain. Vitamin D ini penting sebab dia untuk penyerapan kalsium. Tapi kita perlu juga vitamin E, kita perlu juga sayur-sayuran, kita perlu juga buah-buahan, kita perlu juga kekacang, sebab ini semua membekal ini dalam kumpulan makanan. Jadi selain mineral, vitamin, hormon juga penting. Sebab apa? Hormon, hormon itu ada tiga hormon yang penting, tumbesaran, tiroid, dan hormon seks. Kenapa hormon tumbesaran itu? Sebab dia akan mensintesiskan asid amino. Kenapa penting ini? Sebab asid amino ini dia akan membina sel sel ataupun tisu atau membaiki tisu yang rosak. Yang ini pula karena dia merembeskan hormon tiroksin dan juga kalsitonin. Oke. Okay.
kalsitonin juga ya. Dan hormon seks ini ya of course lah kan, sebab inilah yang membentuk kita punya tulang supaya kita menjadi lebih matang. Oke, okay, tadi kita sudah sebut yaitu yang pertama yang diperlukan tadi ialah kita perlukan apa? Kita perlukan mineral kan? Mineral salah satunya ialah kalsium. Kita perlukan kalsium. Selain kalsium sebenarnya ada lagi contoh potasium, magnesium perlu juga. Tapi kenapa kalsium ini seringkali disebut? Sebab di dalam sistem otot kita ataupun di dalam sistem rangka kita, kalsium ini sebenarnya dia akan bertindak balas dengan fosforus yang ada di dalam tubuh badan kita juga untuk menghasilkan kalsium fosfat. Sebab kalsium fosfat inilah sebenarnya yang akan menguatkan tulang supaya jangan kita mengalami tulang yang rapuh begitu. And then kalsium juga penting sebab dalam penggelonsoran filamen aktin dan miosin di dalam otot kita, dia perlu kalsium. Kalau tiada kalsium, dia tidak boleh terbuka itu tropomyosin yang mengikat, menutup tempat lekatan miosin pada aktin. Nah, jadi pentingkan kalsium ini. Oke, selain daripada itu, tadi kita sebut juga perlu ada hormon tumbesaran, hormon seks, dan hormon tiroksin. Sebab dia akan menguatkan kita punya tulang. Oke, seterusnya kita lihat lagi satu kali ya, pelajar-pelajar. Coba ingat kembali. Ingat kembali apa namanya, kita punya struktur tulang yang ada epifisis, ada diafisis dan epifisis. Yang di sini kita sebut sebagai distal dan yang di atas itu sebagai proximal. Proximal di sini ialah proximal. And then yang menyelaputi hujung tulang kita ini kita sebut sebagai rawan, rawan cartilage. Ada, kalau kamu jumpa ada yang sebut artikulasi itu juga tidak salah sebab dia mengelakkan berlaku geseran antara tulang yang keras atau tulang mempat dengan tulang mempat. Jadi kalau tergeser lama-lama terkikislah tulang kan. Oke, apalagi yang ketiga perlu tadi ialah vitamin D. Kenapa itu vitamin D perlu? Sebab kalau tiada vitamin D, kalsium itu tidak dapat diserap oleh tulang kita. Dia adalah trigger, pemangkin kepada penyerapan kalsium. Jadi sebab itu perlu ada vitamin D. Barulah cepat itu pembesaran tulang. Kenapa kita digalakkan minum susu dari kecil lagi? Sebab susu itu kaya dengan, diperkaya dengan kalsium dan juga vitamin D. Jadi kadang-kala kalau kamu pergi kedai kan kamu nampak kalsium susu tu dia ada kayak rich in calcium and then dia tambah lagi plus vitamin D dia bilang kan. Sebab vitamin D itu perlu ditambah sebab dia akan merangsang penyerapan kalsium di mana dia akan memberikan kekuatan dan tulang kita akan menjadi lebih mampat. Sekiranya kurang vitamin D, apa berlaku? Tulang kita, pertumbuhan tulang kita terbantu. Jadi ramailah yang, kenapa saya pendek nih? Dia bilang kan. Kalau terlebih vitamin D, apa jadi? Dia akan berlaku tidak juga bagus. Sebab salah satu sebabnya dia akan menyebabkan calcification. Kita sebut sebagai calcification, berlaku batu karang yang selalu kena sebut batu karang. Itu ialah salah satulah sebabnya. Sebab itu kita perlu minum banyak air juga. Ya, okay. Ya. Jadi kira-kira berapa banyak kita nak ambil vitamin D? Itu soalan saya lah. Ya. Saya ada dia punya ukuran mengikut RDA. Ini dalam semester 1 baru belajar nih, tapi saya tidak berani sebut sekarang, saya takut nanti saya silap.
sebab dia ada dia punya ukuran tertentu. Contohnya kalau vitamin C, dia dalam satu hari dia tidak boleh 1000 melebihi 1000 miligram. Kalau kalsium saya sudah lupa ya. Nanti mungkin Cikgu Kembura boleh bantu saya tuh, sebab dia itu pun saya insukan juga itu dulu. Ya, itu kayak Cikgu Kembura. Ya, lepas ini cerita lama tuh, cerita. Cerita lama. Oke, so proses pembentukan tulang tadi, saya ada berapa menit lagi nih ya? 15 menit. Ada 15 menit lagi kah? Dicerita, ada soalan. Oke. Ada soalan. Boleh saya baca? Oke, silakan. Vitamin D boleh ke sekadar berjemur di waktu pagi, teacher? Hafizi Muhammad. Salah satu cara. Ya, itu salah satu cara untuk kita mendapat vitamin D itu ialah daripada apa nama ni berjemurkan, sebab sinaran lembayung ultra itu sebenarnya dia ada memangkin penghasilan kalsiferol untuk supaya vitamin D itu akan terhasil untuk sintesis, keperluan sintesis sintesis di dalam tulang kita supaya menjadi lebih kuat. Tetapi tidak cukup hanya bersidai. Macam mana? Berapa lama kamu boleh bersidai di bawah panas matahari? Sebab dia bukan ada masa-masa tertentu itu kan kita boleh bersidai, bukan contohnya pada tengah awal pagi. Tengah hari tidak boleh. Dia macam awal pagi sahaja bersidai. Kalau pukul 10 berjemur pukul 3 petang itu jangan bersidailah di sini, sebab ini sinaran matahari sangat tinggi dan ini boleh salah satu mungkin boleh menyebabkan anda mengalami stres haba. Jadi kita kena pergi yang awal pagilah kan. Okey, saya harap Hafizi saya boleh menjawab soalan anda. Kita lihat dulu yang ini, pembesaran tulang. Sebab yang ini sudah agak lama tidak keluar dalam peperiksaan yang pembesaran tulang ini. Okey, ada 4 istilah atau terminologi yang kita perlu belajar dalam proses pembesaran tulang. Yang pertama ialah sel tulang. Sel tulang itu adalah terdiri daripada matriks tulang yang mengandungi kolagen dan juga kalsium fosfat. Masih ingat tadi kan, itu kalsium, mineral kalsium itu dia akan bertindak balas dengan fosfat, fosforus untuk menghasilkan kalsium fosfat, sebab ini yang akan menguatkan tulang. And then yang kedua ialah osteoklas. Kita ada osteoklas. Ini osteoklas ini adalah sel pembentuk tulang. Dia adalah sel pembentuk tulang yang mana ini ialah melarutkan tulang. Dia melarutkan tulang. Sel ini semua matriks yang ada dalam tulang kita itu dilarutkan. Dia uraikan tulang kita. Jadi dia akan tulang kita jadi poros. Okey. Pembentuk tulang yang kedua kita sebut sebagai osteoblas. Osteoblas ini adalah sel tulang yang tidak matang tetapi dia membentuk tulang. Jadi dia akan menghasilkan apa yang disebut sebagai osteoid, yaitu bahan organik matriks tulang, dan inilah sebenarnya yang akan menjadikan tulang kita mampat ataupun padat ataupun keras. Gitu. Jadi and then osteosite. Istilah seterusnya ialah osteosite. Osteosite ini adalah tulang-tulang yang sudah matang. Kalau osteoblast tadi dia belum matang. Tapi kalau osteosit dia sudah matang, dan sebenarnya osteosit inilah yang akan membentuk tulang dan matriks tulang kita supaya menjadi
padat. Dan paling penting juga osteosit ini mengekalkan keseimbangan kalsium di dalam darah. Sebab tidak juga boleh terlalu banyak kan, akan menjadi apa tadi, berlaku kalsifikasi ataupun batu karang kan. Oke, macam mana dalam gambar aja ini, kalau kita lihat dalam gambar aja ini, yang kamu nampak ini semua kita sebut sebagai sel pembentuk tulang osteoblast. Kita tengok dia memerangkap matriks tulang, dia memerangkap mineral di dalam tulang itu. Tetapi dalam masa yang sama, sudah dia perangkap semua mineral itu, dia perlu juga ada osteoklas. Osteoklas itu tadi dia akan menguraikan tulang itu. Maksudnya dia akan melarutkan tulang itu. Bila dia larut, maka dia akan ada rongga di bahagian tengah. Itulah kita ada cavity medullary dalam struktur tulang kita. Oke, seterusnya. Kita sudah ada empat kan sel tulang, yaitu maksudnya ialah matriks tulang yang membentuk tulang. Osteoklas itu yang menguraikan tulang. Osteoblas itu yang membentuk tulang. Osteosit ini adalah tulang yang sudah matang, yang sudah jadi mampat. Oke, jadi proses pembentukannya akan berlaku seperti ini. Yang pertama, dia akan bermula sejak kita di dalam kandungan ibu lagi. Maksudnya, waktu kita embrio, dalam embrio itu kan di dalam uterus lagi kan? Dalam tempo kira-kira 9 minggu dalam kandungan ibu kita sebenarnya pembentukan tulang kita sudah mulai. Dengan mana cartilage hyaline itu, ini kita sebut sebagai cartilage hyalin. Cartilage ini, rawan ini, dia akan membentuk leher pada bahagian tengah. Jadi di bahagian tengah inilah sebenarnya menjadi pusat ossifikasi. Ossifikasi maksudnya pembentukan tulang. Ossifikasi bermakna proses pembentukan tulang. So, pusat ossifikasi primer yang utama berlaku pada embrio seawal 9 minggu dalam kandungan. Sudah mulai. Oke. Selepas itu, bagaimana dia berlaku nih? Kita ada bilang tadi apa tadi? Ialah osteoblast. Osteoblast dia akan perangkap nih tulang mineral nih di dalam. Selepas dia perangkap, di dalam ini ada osteoklas. Osteoklas dia akan mengurai, melarutkan tulang ini. Jadi akan terhasil satu rongga di bahagian tengah. Satu rongga, dan rongga inilah yang kita sebut di akhirnya nanti kita sebut sebagai rongga cavity medullary. Ada rongga di bahagian tengah tulang kita. Kenapa? Karena matriks mineral tulang yang ada di sini telah dilarutkan oleh sel pembentuk tulang osteoklas. Oke, pada umur kira-kira 3 bulan di dalam kandungan, kita punya embrio atau fetus yang ada di dalam itu, dia mula menghasilkan pembuluh darah atau salur nutrien yang akan membekalkan nutrien kepada tulang dan juga mulai membentuk periosteum, lapisan luar tulang. Dia mulai bentuk periosteum. Proses yang keempat, yaitu ketika bayi itu lahir sahaja, dia sudah lahir kan, akan mula satu lagi pusat ossifikasi yang kedua di epiphysis proximal dan distal, yang mana ini kita sebut sebagai pusat ossifikasi sekunder. Yang primer tadi ialah di tengah hyaline cartilage. Tapi lepas dia lahir, nanti lepas lahir dia akan mula pusat ossifikasi yang kedua, yaitu
kita sebut sebagai osifikasi sekunder. Dan akhirnya bila kita sudah menjadi kanak-kanak dan juga sudah dewasa, beginilah tulang kita jadinya tadi. Ini apa tadi? Ini ialah plate epiphyseal, di mana tulang kita memanjang dari sini secara longitudinal. Jadi tulang kita akan membesar, memanjang, sebab tu kita jadi tinggi kan. Ataupun bila anda sudah berumur kira-kira 25 tahun, sudah berhentilah sudah ini, sebab ini akan hilang. Bila sudah umur 25 tahun, hilang. So, tidak ada peluang lagi untuk tulang anda memanjang. Habis harapan. Kalau begini, beginilah ketinggian saya ini sudah boleh memanjangkan. Tapi waktu itu tulang kita ini masih lagi dalam proses pembesaran, tetapi secara diameter, yaitu melebar. Dia akan melebar. Jadi kita nampak rangka tulang kita akan menjadi lebih besar. Nah, kadang-kadang dia cakap dia gemuk, tapi sebenarnya tulang dia yang melebarkan. Besar, okay. Melebar. So, kita ada 5 proses osifikasi. Apa itu osifikasi? Proses pembentukan tulang bermula seawal anda 9 minggu di dalam uterus atau waktu embrio lah kan. Sehingga anda semasa dewasa. Dalam perut ya kan? Perut ibu. Ya, masih. Semasa anda dalam kandungan seawal 9 minggu. 9 minggu maksudnya 3 bulan sudah mulai membentuk tulang. Tapi waktu itu bukan tulang lagi, dia baru hyaline cartilage. Oke, okay, soalan. Ini adalah soalan yang pernah keluar di dalam STPM sebenarnya. Oke. Okay? Pernah keluar dalam soalan STPM sebenar, maknanya anda perlu tahulah kan menjawabnya. Kita lihat. Nyatakan bahan mineral, oke, okay, nyata sahaja bahan mineral dan makanan tambahan. Maknanya mesti jawaban anda satu dari sini. Maksud saya satu, mesti jawaban anda satu ialah bahan mineral. Satu lagi ialah mesti makanan tambahan ya. Satu, kalau kamu dua-dua mineral tidak boleh. Contohnya kamu jawab potasium dan kalsium, tidak boleh. Sebab soalan itu dia minta satu makanan tambahan, satu lagi ialah mineral. Kan? Jadi jawaban kamu satu apa mineral dan dua apa makanan tambahan. Begitu. Tidak boleh jawab dua-dua mineral atau dua-dua makanan. Kamu akan hanya dapat satu markah kalau begitu. Yang kedua ialah soalannya nyatakan, masih juga nyatakan dua aspek yang terlibat semasa proses pembesaran tulang. Ini macam teacher kita sudah sebut tadi nih kan. Oke, silakan tulis dalam ruang komen dengan pantas, lincah. Kita ada 2 menit lagi. Apakah jawaban anda untuk soalan terakhir ini? Ini ialah soalan terakhir sebelum kita tutup. Adakah yang masih boleh menjawab? Bahan mineral dan makanan tambahan yang diperlukan untuk proses pembesaran tulang. Tadi teacher kita sudah sebut tuh, kita perlukan 3 yang utama kan? Ada 3 utama kan? 1 apa? 2, 3. Kita perlu mineral, kita perlu vitamin, dan kita perlu hormon. Tapi soalan di sini dia minta bahan mineral dan makanan tambahan. Oke, kalsium dan susu. Oke, macam Ethan jawab tuh betul. Bahan mineralnya begitu ah. Kamu kena tulis di sini. Tulis bahan mineral apa? Bahan mineral. Tulisannya kalsium. Kalsium atau fosforus atau potasium atau magnesium boleh. And then tulis di sini ialah makanan. Dalam jawapan kamu lah kena tulis begitu ah. Makanan tambahan. Makanan tambahan ialah apa tadi? Ethan kata susu. Susu
Iya, selain susu apa lagi? Macam teacher tadi sebut tuh. Susu, sayur, buah, kacang kan? Nah, itu ialah dalam kumpulan makanan tambahan. Oke, dua aspek pun sudah disebut tadi. Oke, siapa boleh menjawab nih soalan kedua nih? Dua aspek. Hello. Apa dua aspek? Satu, pembesaran tulang kita berlaku secara aspek macam mana? Buah-buahan, ya betul Ethan, buah-buahan itu kita masukkan dalam kumpulan makanan tambahan. Oke. Soalan kedua pula ini, dua aspek terlibat semasa proses pembesaran tulang. Ada? Tadi dicerita siap lukis lagi kan, begitu tulang kita itu, lepas tulang kita ada satu plate di sini, plate epiphyseal itu, dia akan proses pembesarannya begitu, selepas 25 tahun proses pembesarannya begitu. Masih ingat? Sudah lupa mereka nih. Tidak ada yang... Sudah. Jadi sebenarnya ialah secara kita sebut tadi ialah longitudinal ataupun secara menegak ataupun secara geografi aja nih. Iya. Longitudinal ataupun melebar. Begitu. Saya tidak dapat tekan link sijil. Coba apungkan link sijil yang kedua tuh Cigo, host control yang kedua tuh. Betul Ethan, menegak, mendata atau dan juga mendatar atau melintang. Oke, betul. Ethan berjaya menjawab. Iya, okay. Terima kasih. Kita lihat ini go the extra mile, it's never crowded. Jadi kan kita kena teruskan 15 hari lagi sebelum Anda duduk peperiksaan Anda dan jangan lupa. Terima kasih karena Anda bersama teacher Rita sampai ke penghujung kelas pada hari ini. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih teacher Rita. Oke, syukur sudah selesai kelas kita pada petang ini. Tahniah diucapkan kepada semua yang setia. Dari awal hingga selesai. Dan sebelum kita tamatkan sesi siaran langsung hari ini, mohon tutup tangan dan klik butang subscribe dan aktifkan ikon lonceng supaya kamu tidak terlepas sesi kelas yang seterusnya. Oke, okay? Jadi saya akan fungsikan call yang terakhir untuk kelas kita pada hari ini, yaitu kosong. Okay, sebelum saya lupa, kode terakhir itu adalah kosong. Oke, okay? Sekiranya Anda suka dengan apa yang dipelajari hari ini, boleh like, share kepada rakan-rakan di media sosial untuk menyebarkan ilmu supaya semua orang boleh berkebaikan daripada perkongsian cerita. Sila type done. Okay, dalam ruangan komen, sila type done. Link sijil sudah diberikan. Okay, sila ambil perhatian link tersebut akan tamat dalam tempo setengah jam selepas live ini. Pastikan guna email ididik ataupun email MOE sahaja. Okay, so itu sahaja kelas kita pada hari ini. Jangan lupa dapatkan dua terkini grup STM yang terkini dalam website. Okay, ayo. Okay, dan terima kasih kepada semua penyokong EK dan YouTuber. Doakan saya guru-guru Anda ini tetap bersemangat untuk membantu dan membangunkan pendidikan di Indonesia. So, itu saja. Terima kasih. Bye. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti Anda.
Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Dan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.